Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di channel saya, Samsi Channel. Pada kesempatan kali ini kita kembali sharing tentang pekerjaan di Simpatika ya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba sharing bagaimana cara untuk edit, ubah ataupun melihat rekening guru penerima tunjangan profesi guru atau TPG ataupun sertifikasi ya di Simpatika. Bagaimanakah cara mengubah atau edit jika diperlukan? Langsung saja Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, namun bagi yang belum subscribe channel saya, silakan di subscribe. Barangkali ada yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya, jangan biarkan merah Bapak Ibu. Tekan jempolnya, like, komentar, silakan. Dan bila perlu bagikan ke rekan-rekan kita yang lain. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita akan mencoba login untuk edit ya. Login PTK, kita akan coba untuk edit rekening atau salah satu guru ya, salah satu guru penerima tunjangan profesi guru. Caranya sangat mudah Bapak Ibu sekalian. Setelah kita masuk, ini kita langsung saja, ini berkaitan dengan rekening penerima TPG ya. Kita masuknya di menu SKPT ya Bapak Ibu sekalian, SKA KPT. Nah ini dia, di SKA KPT itu ada dua pilihan. Di sini ada kelengkapan data, di sini juga cara mencetak ya, di sini tempat untuk mencetak SKA KPT dan kelengkapan datanya. Untuk rekening penerima otomatis ini nanti di kelengkapan data ya, di sini tempatnya. Jika kita ingin cek rekening tersebut, tinggal klik menu atau icon pensil di sebelah kanan atas ini ya. Nah ini edit data, tinggal diklik saja maka akan muncul menu-menunya di sini ya Bapak Ibu sekalian. Namun jika hanya ingin melihat rekeningnya apakah sudah benar atau belum, nah di sini sudah ada file scan buku tabungan, tinggal di klik akan kelihatan ya Bapak Ibu sekalian. Ini buku tabungannya termasuk scan NPWP-nya ya Bapak Ibu. Nah ini bisa kelihatan. Apabila ingin mengubah, apabila ada perubahan, tinggal diubah di sini Bapak Ibu sekalian. Nomor rekening disiapkan, kemudian file scan tabungannya ya juga disiapkan, termasuk NPWP-nya juga jika ingin dirubah. Jadi hanya demikian Bapak Ibu caranya untuk merubah atau melihat atau mengedit rekening penerima tunjangan TPG atau sertifikasi di Simpatika. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sekali lagi yang belum subscribe channel saya, silakan di subscribe, tekan tombol like, komentar, dan bagikan sebanyak-banyaknya. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.